Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka kemarin tidak hadir saat peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo. Acara diresmikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Gibran menyatakan alasan ketidakhadirannya di acara peresmian kantor DPC PDIP Kota Solo karena ada tugas sebagai wali kota yang tidak bisa ia tinggalkan. Gibran menyatakan sudah meminta izin ke Ketua DPC PDIP Solo. Kantor baru DPC PDIP Solo diresmikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Senin kemarin. Dalam peresmian ini, Megawati sempat menyebut kader loyal tak pernah absen dalam acara partai. Sudah pamit Pak Ketua DPC, Pak Dirjen kan kemarin ke sini. Ada permasalahan, ada OTT, itu harus saya selesaikan dulu, nggih. Saya udah izin, gitu nggih. Sudah komunikasi dengan DPP, Pak? Ya sempat menyindir kemarin itu yang di... Ya, saya klarifikasi. Itu pasti akan datang ke setiap acara partai. Saya klarifikasi besok. Oh, saya kan datang terus, rakernas-rakerda. Yang kemarin memang karena pas jam kerja aja. Pas jam kerja, ada hal-hal urgent yang tidak bisa saya tinggal.